Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita memilih lowongan pekerjaan di web rekrutmen bersama BUMN 2023 untuk lulusan SMA dan SMK. Nah, karena banyak yang kesulitan ya, apakah untuk jurusan jaringan, untuk jurusan otomotif atau apa. Nah, cara mencarinya teman-teman, di sini kan kalau teman-teman udah ngisi daftar riwayat hidup, teman-teman bisa melihat lowongan. Nah, di lowongan ini teman-teman silahkan tulis aja sesuai jurusannya. Jadi jurusan IPA, jurusan kalau SMA kan IPA IPS. Nah, cari aja di sini ya. Kalau IPA jurusan SMA, cara mencarinya cari aja di sini. Lulusan SMA, SMK ya. Nah, maka yang akan muncul adalah ini teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini D3, akan muncul di sini untuk D3. Kalau kita pilih SMA SMK, nah maka akan muncul seperti ini. Ini jenjangnya ya. Jurusan SMA SMK ada, nah, teknik mesin. Jadi di sini sudah sesuai teman-teman ya. Kuota pendaftarnya 2000, yang daftar baru 168. Jadi masih banyak ya. Ini contohnya kuotanya 85.000. Kalau ada tulisan semua jurusan, teman-teman berarti ini bisa diikuti oleh SMA, SMK semua jurusan. Baik SMA IPA, IPS, ataupun SMK pemasaran atau semuanya. Ya, ini bisa diikuti. Caranya, teman-teman klik di sini nanti, save. Klik detail. Nah, setelah itu teman-teman lihat di sini ya. Penempatannya di mana? Penempatan, kabupaten apa, kota apa, deskripsi pekerjaannya ada, requirements-nya ada di sini ya. Tentang usia 18-22 tahun. Sudah bekerja secara mobile. Jadi di sini teman-teman harus baca secara teliti ya. Mulai semua jurusan, jenis kelamin, dan yang paling penting itu adalah deskripsi pekerjaan, kemudian kualifikasinya sama kota penempatannya. Nanti setelah beres teman-teman tinggal klik lamar aja. Gitu ya. Jadi gampang sekali memilih lowongan pekerjaan untuk jurusan SMA, SMK di rekrutmen BUMN 2023. Jadi masuk ke lowongan, biasa. Di sini bisa tampilkan teman-teman jurusan, ya. Bisa juga tampilkan, di sini kalau jurusan contohnya, saya mau langsung jurusan aja teknik jaringan, contohnya apa? Jaringan. Maka akan ada di sini, pilih nah SMK, jaringan, dan multimedia. Maka yang ada itu muncul ini satu ya. Tapi kalau teman-teman nyari yang semua jurusan, di sini kita hapus aja ya. Contohnya clear filter. Tampilkan. Ya, semua jurusan. Seperti ini ya. Yang ada ini untuk semua jurusan, tapi di sini carinya jenjang SMA, SMK. Nah, inilah yang muncul ada berapa lowongan. Lumayan teman-teman banyak ya. Contohnya nih operator tronton ini boleh sama jurusan SMA SMK ya. Yang penting bisa mengendarai mungkin. Nah, nanti bisa dicek di sini detailnya. Apa saja persyaratannya. Nah, memiliki cargo handling training SIM B. Dan ini bisa untuk semua jurusan ya. Yang penting ahli dalam kendaraan. Ya, seperti itu teman-teman, jadi gampang sekali untuk mencari posisi apa. Jadi jangan sampai kita salah upload, salah kirim lamaran ya. Jadi untuk SMA, SMK, semua jurusan bisa di sini. Cara mencarinya di sini ya. Disesuaikan aja. Kira-kira nih yang peluangnya besar buat teman-teman mana. Oke, itu teman-teman ya. Jadi caranya gampang sekali. Jadi jangan sampai ini salah mengambil jurusan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan tetap berusaha. Karena tidak ada yang mustahil. Kalau ada kesempatan, kita lakukan sebaik mungkin. Kita coba sebaik mungkin. Karena kalau kita sudah mencoba, pasti akan ada hasilnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.